Hai, assalamualaikum and what's up everyone. Okay guys, untuk video kali ni aku nak review satu produk. Produk ni tak adalah popular sangat. Inilah dia, bihun goreng segera pedas ataupun bihun goreng kampung. Okay, actually produk ni aku dah beli tahun lepas, bulan 12. Tapi hari ni baru aku berkesempatan lah nak review. Kalau korang nak tahu, Abang Anwar official studio punca segala je ni. So aku akan prepare dulu. Kita jumpa sekejap lagi. Bihun yang aku dah prepare tadi. So aku nak letak dia punya seasoning, dia punya kicap tu semua. So dalam pack tu dia bagi bawang goreng. Bawang goreng ni dia tak garing . Dia jenis yang lembut je tu. Ni dia punya cili dengan kicap dengan minyak. Ni dia punya perencah pedas. So kita potong dulu dia punya perencah. Then dia punya minyak dengan kicap. Okay. Dan bawang goreng. So, kita kacau dulu. Okay guys, aku juga ada sediakan ayam goreng daripada CP, iaitu Mexican BBQ Chicken. Dan tak lupa telur setengah masak. Aku tak boleh move on lah dengan telur setengah masak . Pecahkan dulu. Okay guys, tanpa melengah masa, kita bedal dulu. Aku pun dah peluh ni, panas. Bismillahirrahmanirrahim. Bau dia pun dah tahu dah pedas. Okay, bersebaik. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tahan pedas dia. Bihun dia agak lembut . Dan apa yang aku boleh katakan, faham keberasan dia, apa yang aku boleh bagi daripada 10, aku bagi 7. Boleh terima lah keberasan dia di tahap 7 tu.
Yeah, ayam sipi eh. Mexican BBQ chicken. Sedap. Tapi ayam dia agak kecil sikit lah, comel-comel gitu. Memang terasa dia punya sos perapan BBQ dia. Ayam kan? Telur kuning dah pecah kan. Bila aku dah campur dengan telur, dia dah tak pedas lah. Biasa aku buat telur goreng. Okay. Untuk bihun kampung ni aku rasa ada kedai RM2 dia juga. Ada jual kot di kawasan Tua Bandar. Tapi aku beli kat Shopee je. Dikeluarkan oleh 2020 Food Industries yang berhad. Tak pasti lah kilang dia. Kilang dia dekat Alostar. Untuk brand CP ni, aku rasa ramai dah tahu kot. Dia keluaran Thailand eh. Dan ada sijil halal daripada Jabatan Agama Islam Thailand lah. Memang sedap. Jadi sebenarnya ayam ni dia dah masak dulu. Cuma cara penyediaannya kau goreng dalam minit 2 lah untuk panaskan. Ataupun kau boleh masuk dalam microwave. Kau boleh juga. Untuk 5 paket, dia dalam satu paket besar tu dia ada 5. Aku beli kat Shopee dalam RM5 lebih, tak silap aku lah. Alhamdulillah, settle makan. Kita berkena pula dengan Nescafe Latte Caramel. Layan babe. Okay guys, aku rasa itu je yang aku nak share dengan korang untuk video kali ni. Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Bijak Suyo, make sure korang subscribe dan juga klik bell button yang di sebelah kanan tu. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. See you in the next video. Bye bye.